Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan para pendukung tim nasional sepak bola Inggris mengerubungi Lamborghini Aventador berwarna biru. Tidak hanya itu, para fans juga kompak menghina mobil mewah tersebut. Dari My London, aksi tersebut tak terlepas dari partai final Euro 2020 antara Italia versus Inggris di Wembley pada Senin 12 Juli 2021. Para pendukung Inggris disebut tengah berpesta sepanjang hari jelang pertandingan. Euforia tersebut berdampak kemana-mana, termasuk ke sebuah mobil Lamborghini. Dalam tayangan video singkat terlihat sebuah Lamborghini terhenti karena dikerubungi pendukung Inggris. Mereka kompak sambil menyanyikan chants dengan nada menghina. Meski demikian, tidak terlihat mobil dirusak. Dalam akhir video juga terdengar mobil Lamborghini Aventador tersebut menggeber knalpot di tengah kerumunan. Suara knalpotnya langsung menggelegar, wajar saja sebab Lamborghini Aventador ini menggendong mesin V12 berkapasitas 6,5 liter. Mobil ini pun mampu berlari hingga 740 tenaga kuda pada 8.400 RPM dan torsi 690 Nm pada 5.500 RPM. Seperti diketahui, Lamborghini merupakan merek mobil supercar asal pabrikan Italia. Pabrikan dengan lambang banteng ini didirikan Ferruccio Lamborghini pada 1963 yang bermarkas di Sant'Agata, Italia. Menurut laporan My London, penyetopan Lamborghini clear biru ini terjadi sebelum pertandingan dimulai. Saat pertandingan, Italia juga menggunakan jersey kebanggaan warna biru, sementara Inggris memakai baju kandang berwarna putih. Pada akhirnya pun Inggris mesti menunggu lebih lama lagi mendapatkan gelar di kandang. Sebab tiga singa akhirnya tumbang via adu penalti 2-3 setelah kedua kesebelasan bermain seri satu sama hingga perpanjangan waktu. Penyetopan dan penghinaan Lamborghini itu pun memancing respon netizen. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.